Hai semua, hari ini saya nak tunjuk cara masak nasi minyak orang India Muslim di Malaysia ya. Bahan-bahannya beras basmati yang telah direndam selama 30 minit dan ditoskan. Ya, beras basmati yang panjang ya. And then kita gunakan ghee, air untuk masak nasi, daun ketumbar untuk hiasan. Ini bahan-bahan untuk tumis ya. Bawang merah 1, tomato 2,5 biji telah dihiris halus, 3 biji cili hijau. Yang ni saya gunakan tairu ya. Dan bahan tumis lagi, jintan kecil, kulit kayu manis, sedikit buah pelaga, and then cengkeh, buah pelaga dan bay leaf ya. Santan saya guna 1 kotak, garam, halia dan ginger paste ya. Okey, ini dia bahan-bahannya. Jom saya tunjuk cara masak nasi minyak. Okay, sekarang kita tengok cara-cara masak nasi minyak ya. Mula-mula saya gunakan sedikit minyak untuk menumis. Hari ini saya gunakan cooker saja ya untuk masak. Goreng bawang merah, bawang besar, sebiji, masukkan kayu manis, buah pelaga, bay leaf 3, cengkeh dan sedikit jintan halus ya. Tumis. Boleh tambah minyak lagi sedikit ya. Saya masukkan halia dengan bawang putih yang sudah digiling ya. 2 sudu. Hari ini kita masak 8 cawan. So saya gunakan 3 sudu 2 sudu setengah ya. Saya pun masukkan sedikit minyak sapi. Untuk naikkan aroma ginger garlic ya. Sekarang saya masukkan daun pandan.
tomato dan cili hijau. Cara masak nasi minyak ni sedap eh. Cara orang India Muslim di Malaysia. Okey, sekarang saya gunakan sayur. Sayur 3 sudu. Saya masukkan air 6 cawan dulu. Biar dia mendidih. Sementara menunggu air mendidih, kita melihat bahan-bahan untuk hiasan nasi minyak ya. Bawang goreng, almond yang telah digoreng, ni kismis yang goreng, akhir sekali daun ketumbar yang telah dihiris halus ya. Sekarang kita boleh masak ya, air dah mendidih. Saya masukkan garam secukup rasa. Santan 1 kotak. Dan beras ya. Gaulkan. Rasa dulu garam ya. Garam tak cukup, kita tambah lagi. Sekarang kita biar dia masak dulu. Sekarang nasi minyak kita dah siap ya. Okey, kita masukkan akhir sekali, kita masukkan ghee ya. Jom kita tabur barang hiasannya, bahan-bahan yang untuk hiasan. Ini kismis. Badam, almond.
bawang goreng, dan daun ketumbar. Tambah badam lagi. Oke, nasi minyak kita dah siap ya. Nasi minyak cara India Muslim. Oke, selamat Hari Raya kepada semua penduduk di Malaysia. Assalamualaikum.